What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Liked a post on Instagram from Bleacher Report that said James Harden has added the Heat and Bucks to his list of preferred trade destinations. What did you like about that post, Jimmy? I like his hairstyle. That's it? Player. Like little dreads, some braids. The beard looks well nourished. I like the post. What do you think of the idea that James Harden might want to come to Miami? I mean, there's a lot of stuff always in the media. I think that he's a hell of a player. I like the group that we have. To tell you the truth, I just want the guy to be happy. I think that's what life is about. That's what the game is about. And yeah, so what, I like the post. So, balik bareng gue Rocky Padila, kita kembali lagi ke Info Basket Harian edisi 11 Desember 2020. Temot geng, kalian baru saja tadi melihat video dari training camp Miami Heat serta juga video interviewnya Jimmy Butler bersama ESPN. Di sana dia pinter banget sih saat ditanyakan tentang rumor trade-nya James Harden. Dia bilang dia hanya ingin James Harden happy aja. Seperti kita ketahui, sekarang ini James Harden juga udah menambah nih opsinya dia. Dia bilang katanya dia gak apa-apa kalau di trade ke Milwaukee Bucks ataupun ke Miami Heat setelah menjadi prioritas adalah Brooklyn Nets dan juga Philadelphia 76ers. Tapi katanya Miami Heat gak akan mau masukin nama Tyler Hero dalam paketnya James Harden. Lalu kalau untuk Brooklyn Nets, katanya Rockets itu minta kalau gak Kevin Durant ya Kyrie Irving in return. Menurut gue sih itu gak akan terjadi sama sekali. Oke, itu sedikit update. Oh, sebelum gue lupa, terakhir ada yang banyak banget nanyain gue kenapa sih James Harden itu pengen pindah. Nah, kabarnya juga adalah dia tuh sebenarnya pengen dilatih sama Tyron Lue. Tapi ternyata Houston Rockets ngambil Steven Silas, itu kenapa Harden sedikit kecewa dan akhirnya sekarang minta untuk di trade. Oke, next kita akan ngomongin tentang Paul George dong jelas, dimana Paul George baru saja mendapatkan kontrak baru yaitu sebesar $190 juta selama 4 tahun dari Los Angeles Clippers, dan ini harus ditambahkan lagi dengan uang yang sudah guarantee tahun depan ini kalau nggak salah sekitar $35.4 juta. Jadi total sebenarnya dia duitnya guaranteed 226 juta US dollar dari Los Angeles Clippers. Menurut gue itu gila banget. Pagi-pagi gue langsung bangun melihat berita ini dan gue kayak waduh gila, kita stuck sama Paul George man sampai tahun 2024 paling enggak. Jadi kita tahu Kawhi dan Paul George itu sebenarnya kan tahun depan tuh harusnya memiliki player option ya, mereka bisa menjadi unrestricted free agent. Tapi ternyata Clippers, walaupun Paul George kemarin di playoff sempat nggak stabil permainannya, performancenya, apalagi di game ke-7 lawan Nuggets, itu dia hanya mencetak 10 poin, lalu di quarter ke-4 juga 3 poinnya sempat hit the side of the backboard. Tapi gue nggak tahu kenapa Steve Ballmer ini mempercayai sekali masa depannya Clippers ini bersama Paul George. Boleh dibilang sekarang mungkin adalah timnya PG-13 karena Kawhi hanya 1 tahun lagi. Dan kalau Kawhi dan PG-13 nggak bisa work things out this upcoming season, man, Kawhi is as good as gone sih menurut gue. Oke, untuk PG-13 kalian pasti penasaran kan pendapat gue gimana nih Clippers menambahkan kontraknya dia. Gue sih pertama kaget jujur aja karena gue mikirnya mungkin Clippers mau lihat dulu nih season ini PG mainnya seperti apa, apakah dia benar-benar bisa bounce back atau enggak, karena dia udah mengeluarkan banyak sekali statement. Dia bilang katanya dia udah balik lagi sama trainernya waktu saat dia lagi having a MVP year bersama Indiana Pacers. Jadi that's a good reason katanya dia akan bermain bagus di season depan. Dan yang paling gue pengen tagih dia adalah I owe this organization a trophy. Wah, menurut gue itu statement yang besar sekali. Dan of course he owes the Clippers a trophy setelah dikasih gaji sebesar ini sih sama Steve Ballmer. And of course dia juga udah gak ada alasan lagi selain kayak dia bilang waktu itu kan
dia lagi recovery shoulder-nya, lalu gak ada waktu untuk training camp. Now he has all the time in this world. Jadi udah gak ada nih excuse lagi untuk Paul George gak bisa perform secara stabil dan juga konsisten untuk Los Angeles Clippers di upcoming season. So, gue akan menunggu sih janjinya Paul George untuk a big performance atau juga big bounce back year untuk Clippers musim datang ini. Dan sekarang kita akan pindah ke preseason. NBA preseason akan mulai besok jam 7 pagi. Ada 5 game kok gue gak salah besok ini. Gue belum tahu disiarkan di video.com atau tidak. Besok kalian bisa langsung cek aja sendiri pagi-pagi. Siapa tahu ada. Ya, amin. Oke, ada beberapa matchup yang gue ingin menonton besok. Yang pertama jelas adalah antara New York Knicks melawan Pistons, di mana gue pengen lihat Killian Hayes. Gue pengen tahu dia sejago apa sih, karena Dwayne Casey udah sampai mempercayai dia sebagai starting point guard Detroit Pistons. Itu adalah matchup pertama yang gue lihat, pengen lihat. Tapi bentrok nih sama game kedua yang gue juga pengen nonton sebenarnya, itu antara Orlando Magic melawan Atlanta Hawks, di mana gue penasaran juga dengan the new look Hawks. Apakah mereka sebagus itu? Apakah mereka udah kompak atau belum? Itu adalah yang menjadi penasaran karena gue. Lalu juga masih ada game seperti Lakers lawan Clippers, tapi sayangnya besok AD dan LBJ katanya nggak akan main. Ini mungkin karena masih belum perlu lah untuk bermain, mungkin masih perlu waktu untuk istirahat karena kita tahu mereka off seasonnya pendek sekali. Dan yang menarik adalah kemarin itu LBJ sama AD ice bath-nya di outdoor, karena kita tahu sekarang kasusnya COVID lagi tinggi banget di Amerika, kalau nggak salah di California aja udah double angkanya. Jadi agak warning again di sana, sehingga itu kenapa mungkin lucu banget sih di parkiran mobil gitu ice bed. Itu agak unik sih. Kita tahu soal kan NBA punya fasilitas yang luar biasa di latihan mereka, semua world class lah. Tapi ternyata kalau lagi kayak gini harus di tempat parkir juga ice bednya. Oke. Ada beberapa hal, ada satu game lagi gue hampir lupa, yaitu Sacramento Kings lawan Portland Trail Blazers. Itu juga menarik ya, karena kita tahu Portland juga menambahkan kekuatannya untuk defense di musim mendatang ini. But of course kita nggak bisa expect pemain-pemain bintang ini akan main lama untuk NBA preseason. Mungkin kita akan lebih banyak mendapatkan bisa nonton pemain yang role players ataupun rookie ataupun yang masih fighting for a roster spot besok ini. Dan ada satu lagi gue nggak boleh lupa, itu Rockets masih nggak ada James Harden. Besok mungkin John Wall, DeMarcus Cousins akan make their debut with Rockets. Mereka akan menghadapi Chicago Bulls. Oke, itu ada 5 game preseason besok. Mungkin kita akan review. Kalau besok ada yang seru, pasti ada beberapa play yang gue akan taruh juga mungkin di timeout. Oke, sekarang kita akan pindah ke Warriors. Nah, ngomongin NBA preseason, kabarnya Draymond Green dan juga James Wiseman ini unlikely untuk main di 3 game preseasonnya Golden State Warriors. Ini baru aja tadi gue baca di Bleacher Report, ini statementnya dari Coach Steve Kerr. Kita tahu 2 pemain ini kalau nggak salah ini positif, jadi mungkin Steve Kerr juga nggak mau mengambil resiko itu. Tapi sangat disayangkan sebenarnya sih lebih untuk James Wiseman, karena kita tahu dia adalah rookie dan juga harapan barunya Golden State Warriors, terutama setelah Klay Thompson ini mengalami cedera. James Wiseman jelas NBA preseason itu penting banget buat dia sebenarnya. Dia bisa mulai adjust ke gamenya NBA seperti latihan lah. Nah, kalau sekarang kan kondisinya berarti kalau dia nggak akan main NBA preseason, berarti dia harus terjun langsung saat NBA regular season, and dia harus belajarnya di situ nantinya sih. Jadi itu menurut gue sayang banget, dan kita juga penasaran sih James Wiseman ini sebenarnya sejago apa juga ya. Jadi kita harus bersabar para fans Warriors. Dan sekarang kita akan pindah ke FIBA Asia Cup qualifier Fires window ketiga. Hari ini FIBA sudah mengeluarkan sebuah statement dan juga informasi bahwa window ketiga untuk grup A yang ada Indonesia, South Korea, Philippines, and Thailand itu akan bermainnya di Filipina, di kota Clark. Ini kalau nggak salah ntar mereka akan main di tempatnya PBA Bubble kemarin ini. Jadi sistemnya untuk window ketiga ternyata masih bubble, belum bisa bermain home and away. Dan seperti yang gue bahas, Filipina kayaknya akan go all out, apalagi mainnya di hometownnya mereka ya. Jadi pemain PBA-nya kabarnya akan turun semua sih. Tapi kita tunggu, mereka pasti akan memanggil mungkin sebulan setengah kali ya sebelum window ketiga nanti akan dimulai. Oke, next kita akan ngomongin IBL. Wah, hari ini NSH memberikan berita baru yang berita menyegarkan sekali untuk kita. Mereka akhirnya secara resmi mengumumkan kerjasamanya mereka bersama tim Mountain Gold Timika. Jadi sekarang namanya adalah NSH Mountain
Mountain Gold Timika ini memberikan warna baru di IBL. Karena juga main mereka sempat ya mengambil dua rookie yang asalnya dari Papua, yaitu Emmanuel Onamwame dan juga Ahmad Jufri Abdu. Dan gue harapkan dengan kerjasama ini kedepannya NSH bisa mendatangkan banyak pemain dari Papua. Karena kita tahu nih banyak banget pemain di sana tinggi-tinggi dan juga besar. Semoga juga banyak banget yang bisa bermain juga di IBL in the future. Itu ada harapan kita. Semoga NSA dan Mountain Gold Timika ini akan partneran panjang ya, lama dan jangka panjang, agar bisa membantu juga perkembangan basket nantinya di Papua. Amin. Oke, sekarang kita akan pindah. Ini tadi gue agak telat bikinnya juga karena nungguin highlights dari Jogja. Shout out untuk Coach Alfian dari DBL. Hari ini dia membantu gue untuk mendapatkan beberapa klip dari sparringnya tim Bima Perkasa Jogja dengan Satya Wacana Salatiga, di mana game-nya dimenangkan oleh Bima Perkasa Jogja dengan skor 79-56. Kalau dari laporannya Coach Alfian, kabarnya BPJ itu mainnya cepet banget. Semua bisa nembak katanya saat di lapangan. Jadi itu kenapa BPJ berbahaya sekali. Dan kalau dilihat dari halnya sih, kayak Nuke sih mainnya jago sih di pertandingan ini. Dan Febri pun juga kayak lumayan oke sih tadi kalau gue lihat. Sedangkan kalau dari Satya Wacana kayaknya ada beberapa big man yang mereka juga yang bermain bagus. Serta David Nuban. David Nuban juga kayak poinnya banyak tuh tadi di pertandingan ini. So, once again, itulah sedikit highlights dari Jogja. Thank you so much once again untuk Coach Alfian. Terima kasih sudah membantu channel ini untuk memberikan berita basket juga. So, time out geng. Itu saja beritanya hari ini untuk time out. Thank you so much for watching. Ditunggu lagi time out-nya besok ya, time out geng. So, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.